Kayaknya ada yang aneh nih. 995 candi plus 5 bot. Gue dibegoin nih. Kayaknya ada yang aneh nih. 995 candi plus 5 bot. Gue dibegoin nih. Women always like that. Oh, gue mesti panggil teman-temanku, teman-teman jin. Jin gembul jualan peye. Lo gembul jualan peye. Alah, lo gembul sini datang ada proyek. Sim, salamom. Ono apa tak bos? Wong aku lagi jualan di jalan tol kok dipanggil-panggil apa? Ada proyek. Ada proyek. Mau proyek kan? Proyek apa bos? Proyek membangun 1000 candi. Walah. Tapi harus selesai besok pagi. Besok pagi. Gancel semalaman bos. Itu ide bagus bos. Alias bolcuk alias boleh juga bos. Ide bagus itu orang Bali. Oh iya bos. Ini ide brilian. Oh iya. Ide brilian dari Jawa bos. Dari Jawa. Sip. Kalau gitu. Oke. Butuh kalo anak buahku enggak? Anak buah butuh. Tolong panggilkan butuh anak buahmu yang lainnya. Oke. Anak buahku kemarilah. Nah ini dia bos. Nah, agak geser bos, geser. Ning nang ning jung 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 nang ning jung ning nang stop. Yo 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 yo. Bos, 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 ini bos. Sing pertama namanya siapa? Jenenge Jin Kumis bos. Ini bagian arsitek. Arsitek. Nah, iya iya. Yang kedua nih Jin Mika. Jin Mika itu bagian desain interior, Bos. Iya. Jin Mika. Iya. Nah, yang ketiga. Ya. Ini Jin Kampret, Bos. Alah. Jin Aming namanya, Bos. Jin Aming. Jin Aming. Sepertinya kalau yang Jin Aming ini kehebatannya apa? Kalau dilihat dari matanya, betul, Bos. Dia terlihat tampak memiliki kesaktian. Kesaktian. Tapi ternyata tidak, Bos. Apa itu? Dia itu hanya kuli saja alias yang ngangkut-ngangkut bata. Oh, bata. Iya, iya, iya. Iya, gitu, Bos. Tadi bagaimana? Ya, coba. Pangeran. Pangeran Bondowoso. Oh, kok lu tahu Pangeran Bondowoso? Saya sudah merancang sebuah kompleks ini. Sebuah kompleks. Sebuah kompleks candi yang sangat megah, indah. Oh, iya, iya, iya. Sesuai dengan karakteristik. Iya, 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 iya. Ini kok pada menjunjung ke atas semua apa banyak yang telentang? Oh bukan, ini kelihatan tampak tumbuh tua. Ini terlihat tua, bagaimana caranya untuk dibikin lebih muda? Oh, alias bos, oh modern maksudnya? Modern. Kalau begitu, biar interior desain saya yang ngomong. Desain interior, monggo. Mixer, bos, iya bos. Kalau untuk supaya kesannya lebih modern, interiornya akan saya bikin agak-agak minimalis. Ya. Minimalis. Agak minimalis. Iya. Diisi apaan tuh minimalisnya? Ya enggak ada. Kan saya bilang minimalis. Paling selembar tikar. Oh, ya udahlah kalau gitulah. Dibohongin lagi gua sama cewek. Gimana, bos? Oke. Ayo semua kerja. Esok pagi saya mau tahu bahwa sudah ada 1000 candi. Oke? Betul, segera. Pergilah. Sebentar dulu bos. Apaan? Di mana-mana kalau memulai satu proyek itu ada uang depan bos. Betul. Zaman dulu namanya uang depan bos. Front money. Nah, coba uang bos. Depan itu apa sih? Uang depan uang muka alias DP bos. Ya. Wah akeh duite. Sikile. Tajir wah uang bintang film. Bintang film. Enggak pada berbutan ini. Bagian saya. Itu. Bagian saya tadi. Dibagi rata bagian, tuh. Nih, kamu tadi bagiannya udah tak kasih satu. Ya, kamu.